Usaha memelihara atau memulihkan ekosistem alam semula jadi perlu mendapat dorongan kedua-dua pihak kerajaan dan swasta. Bagi tujuan tersebut, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, satu program pemantauan wajib khususnya di Pahang perlu dibuat. Usaha-usaha memelihara atau memulihkan ekosistem alam semula jadi ini dan juga usaha-usaha kita memelihara habitat khususnya haiwan-haiwan kita di dalam hutan perlu diberi satu pengiktirafan, galakan, dorongan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Ini amat penting kerana walaupun kadang-kadang kita tidak nampak dia punya the end result, tetapi hakikatnya the end result akan hanya dapat kita realise ataupun dapat disaksi ataupun dirasai 20 tahun yang akan datang, bukan dengan sekelip mata. Baginda bertitah pada majlis pelancaran Eco Schools dan GEP Roadmap 2030 di Temerloh, Pahang. Untuk lebih perkembangan dari Pahang, langsung bersama-sama Rosie Hanis Abdul Rahman. Antara fokus, perancangan dirangka bagi berdepan fenomena monsun timur laut. Silakan Rosie. Terima kasih Sahih. 7.8 juta ringgit diperuntukkan Pahang sebagai persiapan awal bagi menghadapi monsun timur laut. Penghantaran bekalan makanan ke 159 pangkalan hadapan di semua daerah turut dilakukan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang, Datuk Sabariah Saidan berkata, 856 pusat pemindahan sementara PPS turut disediakan. Antara lokasi terlibat, balai raya, sekolah, masjid dan surau. Untuk persiapan monsun, insyaAllah kita tidak perlu bimbang. Melainkan terjadi benda-benda yang di luar dugaan, di luar jangkaan kita lah. Tapi kalau seperti kebiasaannya, insyaAllah kajian Gepah senasa menanganinya. Dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana telah memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar lah untuk kita menghadapi monsun timur laut yang akan datang. Beliau ditemui pada program Memacu Kehidupan Sentuhan Kasih di Pawali di Kuantan. Pada majlis itu, 100 keluarga daripada golongan berpendapatan rendah menerima sumbangan Yayasan Petronas. Mereka terdiri daripada penduduk Kuantan, Pekan dan Bentong. Pahang sedia dipilih Persatuan Lumba Kenu Antarabangsa ICF untuk menjadi tuan rumah siri Kejohanan Kenu Dunia. Ia berdasarkan kejayaan penganjuran Kejohanan Pahang Ocean Paddle International Challenge POPIC 2023 edisi kedua. Pengurus Besar Tourism Pahang Kamarudin Ibrahim berkata, perbincangan mengenai cadangan itu telah dibuat bersama Naib Pengerusi Ocean Kenu ICF Rob Jenkinson. Di Pahang untuk dua siri lah. Jadi kita haraplah Mr. Rob akan bagi satu recommendation kepada ICF supaya Negeri Pahang ini diletakkan di dalam map sukan kanu antarabangsa. Dan kita percaya kita mampu untuk menjayakan apa-apa saja pertandingan bertaraf dunia lah di Negeri Pahang ini dengan bantuan daripada pihak kerajaan negeri melalui dana-dana yang disalurkan kepada Tourism Pahang lah. Ujarnya, POPIC yang berakhir semalam menjadi penanda aras yang baik bagi penganjuran Kejohanan Kenu Antarabangsa. Kamarudin ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup dan penyampaian hadiah POPIC 2023 di Teluk Cempedak, Kuantan. POPIC menjadi platform yang baik kepada atlet kenu negara ini untuk menonjolkan bakat selain bersaing bersama atlet luar negara. So bagi saya tak ada masalah kalau international dengan national. Bagi saya international dengan national ni hanya nama sahaja. So untuk bagi bersaing dekat international ni memang boleh. Cuma perlukan training yang cukup dan endurance yang cukup lah untuk kita dapat bersaing dengan international. Saya rasa teruja sebab boleh bertanding dengan international dan saya boleh tahu saya punya tempat kat mana dan saya kalau saya boleh
training lebih lagi, saya boleh dekat dengan diorang. Dengan tema Wake the Wave, Popik 2023 mempertandingkan 6 kategori, membabitkan 200 peserta dari dalam dan luar negara. Lima kumpulan muzik daripada masyarakat orang asli Cameron Highlands berjaya dikenal pasti stesen radio Asyik FM menerusi segmen Geradung Geradeng. Segmen terbabit merupakan segmen mencatatkan rating tertinggi stesen radio itu. Menurut penerbitnya Hardy Zakaria, segmen tersebut diperkenal bagi menampilkan bakat muzik baharu dalam kalangan masyarakat orang asli. Katanya Asyik FM turun padang di Sungai Ruil bagi mengumpulkan karya dan hasil seni yang dicipta mereka. Setiap kumpulan band tersebut sekurang-kurangnya telah berjaya mencipta 5 buah lagu ciptaan sendiri. Rakaman kali ini di Kampung Sungai Ruil untuk sebenarnya kali pertama kita turun padang untuk rakaman band untuk tahun 2023. Dan sebelum ini kita buat rakaman di RTM Angka Sepuri. Kita kumpulkan 5 buah band juga di zon tengah. Dan kali ini kita berada di Pahang lah, untuk sekitar di sekitar Cameron Highland, kerana kita rasa banyak bakat-bakat baru yang kita dapat cungkil di sini, dan hasil karya mereka pun hasil ciptaan sendiri. Dan kita nak ketengahkan di Radio Asyik FM. Sebenarnya segmen Geradung Geradeng adalah kesinambungan segmen bakat dan seni yang dihasilkan oleh Radio 7. Sebelum ini lebih dikenali sebagai Radio 7, radio yang memang memfokuskan untuk masyarakat pribumi orang asli di Semenanjung Malaysia. Beliau yang juga penyampai Radio Asyik FM berkata, kumpulan terbabit masing-masing telah mempersembahkan sekurang-kurangnya 5 lagu untuk rakaman, iaitu Gina Band, Mantis Band, N Band, HB Band, Pripai dan KSR Band. Beliau berkata demikian selepas rakaman segmen Geradung Geradeng di Kampung Sungai Ruil, Tanah Rata, Cameron Highlands. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Peri untuk berita seterusnya. Terima kasih, Rosie. Cipta penanda aras tersendiri, pementasan teater perdana Megat Panji Alam kembali mengangkat martabat seni persembahan teater. Teater dipersembahkan Perkumpulan Teater Terengganu Komputer. Ini satu langkah yang baik daripada lokal kita untuk menonjolkan balik cerita-cerita lama, cerita-cerita sejarah Terengganu dipentaskan oleh pementasan teater. Dan saya ucap terima kasihlah kepada grup ini yang mementaskan ini, yang karyanya daripada Saudara Azhar dan dari grup komputer. Komputer mengambil cabaran mempertaruhkan naskah berat berkaitan sejarah Melayu Terengganu lama yang jarang disampaikan dalam sebarang bentuk medium penceritaan. Pementasan teater perdana ini adalah di bawah arahan Othman Zahrudin Harun yang juga merupakan tokoh seni budaya Terengganu 2023. Dengan jayanya telah dipersembahkan selama 2 hari berturut-turut dengan sambutan penonton di luar jangkaan bertempat di Dewan Tengku Abdul Rahman, Kuala Terengganu. 2023 dan seterusnya. Dan kita setiap tahun dengan kerjasama Jabatan Kewilayahan Kesenian Negara, JKKN membuat bengkel. Bengkel untuk mencari pelapis-pelapis baru dalam bidang pentas. Komputer sebelum ini aktif mementaskan naskah-naskah berunsur komedi. Namun mereka turut mengambil tanggungjawab menyampaikan kisah-kisah sejarah berkaitan Terengganu.